Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Plosote. Kali ini saya mau berbagi tips atau cara mematikan suara screenshot ya, suara tangkap layar ketika kalian menangkap layar atau screenshot di HP kalian. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian masuk ke menu pengaturan ya lur ya. Kemudian setelah bertemu ke menu pengaturan di HP kalian, kalian fokus pada tulisan suara ya, suara dan getar ya. Setelah muncul suara dan getar, kalian fokus pada bagian ini, suara, getar, dan ning ya. Ada mode suara di sini, ini kalian pilih ning ya, maka secara otomatis screenshot di HP kalian akan mati atau tangkap layar di HP kalian akan mati lur ya. Contoh seperti ini, tidak ada suara lur ya. Untuk cara kedua, kalian bisa pada tombol volume atas atau volume apa tambah atau kurang ya lur ya. Bisa kalian ketik seperti ini, kemudian kalian fokus pada tombol ini ya, tombol bagian ini. Nah, setelah itu tombol bagian ini bisa kalian ketik klik ya. Nah, seperti itu nanti sistem ini ya, volume sistem ini kalian matikan ya. Contoh ini volume sistem ini kalian habiskan seperti itu ya. Nah, secara otomatis nanti screenshot di HP kalian tidak akan ada bunyi walaupun ada dering kalian ada seperti itu. Nah, tidak ada ya lur ya. Begitulah tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya lur, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.